Terima kasih kepada seluruh ASN yang sudah masuk hari ini. Data yang belum saya dapat keseluruhan tingkat ketidakhadiran. Kita sudah melakukan apel pagi tadi jam 7.30 sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Menteri Tenaga Gunaan Aparatur Negara. Dan kita akan menyampaikan laporan hasil pantau kehadiran. Dan kita hari ini telah kita sampaikan tidak ada toleransi pada mereka, PNS yang tidak masuk pada pagi hari ini karena libur nasional dan cuti bersama serta akhir pekan kurang lebih kita sudah 10 hari dari tanggal 1 sampai hari ini. Jadi kita tidak ada alasan bagi PNS yang tidak hadir dan kita akan memberikan sanksi kepada seluruh ASN yang tidak hadir. Sampai jam berapa kita Bu nanti akan pantau data ini Bu? Data yang ini masuk, lagi sedang diproses ya sampai sekarang. Sebentar lagi saya akan cek berapa orang yang tidak hadir. Tadi lurah camat hadir semua dari BKPSDM hadir semua, yang lainnya yang belum masuk. Jadi kita harapkan mereka mengerti bahwa tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat kepada pekerjaan kita sehari-hari. Jadi masyarakat tidak terganggu dengan ketidakhadiran kita. Mereka harus mengerti akan tanggung jawab dan kewajiban mereka saat ini. Jadi jangan diulur-ulur lagi dengan waktu yang sudah cukup lama ini. Ada berapa tempat aja, khusus yang pelayanan publik ya, yang akan kita kunjungi.